Ibadah pembukaan konferensi umum ditandai dengan pengguntingan pita oleh pengurus Gereja-Gereja Kristen Protestan di Indonesia atau PGI yang dilaksanakan di Estakin Sentani pada Minggu 23 Juni 2024 lalu. Wakil Presiden Gidi Pendeta Yusman Kobak menyampaikan bahwa konferensi akan dilakukan selama 5 hari, yaitu mulai hari Senin 24 Juni sampai dengan 28 Juni 2024 mendatang. Untuk itu, Pendeta Yusman Kobak sebagai Wakil Presiden Gidi berpesan kepada Badan Pengurus Pusat untuk memilih seorang pemimpin, jangan melihat dari latar belakang suku dan kaum, atau bahkan saudara yang sama, tetapi pilihlah berdasarkan karunia penggembalaan dan karunia penginjilan, sehingga itu jauh lebih baik. Serta sesuai dengan moto Gidi, yaitu penginjilan belum selesai. Yusman Kobak juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua kader-kader Gidi yang mana turut mengambil bagian dan membantu untuk mensukseskan acara kegiatan konferensi ke-20 ini. Tetapi kita bersatu, teguh, berdiri teguh, punya prinsip di atas dasar firman Tuhan. Lalu sampaikan terima kasih kepada kader-kader yang mendukung loyalitas terhadap media ini. Kemudian hal yang lain, pesan dari kedua pengeli adalah Tuhan percayakan negeri ini, tanah Papua ini, kepada tangan yang bertanggung jawab, yaitu orang Papua sendiri. Hitam kulit keriting rambut ini, karena itu jaga tanah Papua dari tangan-tangan jahil, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab mengenai alam ini. Nah, itu pesan penting yang disampaikan, karena dari tempat ini Tuhan kasih kepercayaan, dan dari tempat ini kami memberkati bangsa-bangsa. Untuk konferensi besok atau mulai besok sampai dengan tanggal 28 itu pesan saya sebagai Wakil Presiden Gereja Injili Indonesia adalah bahwa memilih pemimpin bukan berdasarkan suku, kampung, tetapi memilih pemimpin berdasarkan karunia. Itu prinsip firman Tuhan, jauh lebih baik daripada kita memilih karena saudara saya, atau memilih karena dia telah membuat ini, atau jasa. Itu saya sebagai pemimpin yang telah memimpin 10 tahun. Pendeta Yusman menambahkan, adapun bakal calon yang akan diusulkan dalam sidang konferensi ini, masing-masing dari 8 wilayah. Untuk itu, setiap wilayah akan mengusulkan nama kader terbaik mereka. Dan tentunya nama-nama ini tidak asing lagi terdengar karena mereka adalah putra atau kader Gidi yang terbaik. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV, mengabarkan.